for brothers. Hai guys, what's up guys? It's your boy Mikasan aka Mikael Andre. Dan hari ni guys, Mikasan berada di Alostar, berdekatan dengan menara Alostar ni. So kena hari ni, episod minggu ni kita pusing-pusing Alostar. Dan kejap lagi aku nak cari kuih tiao teng yang berada di Alostar. Diorang kata kuih tiao teng yang terbaik. Siapa yang tak tahu kuih tiao teng, episod minggu ni kita cari guys, apa itu kuih tiao teng. So guys, episod minggu ni kita jalan-jalan. Let's go guys, follow aku guys. Cantiknya ni, ambulans. Ya ni jentolak. Style. Ya ni budak-budak perempuan suka lah. Oh tapi macam colour lagi. Okay guys, so harga dia ikutlah, yang besar sikit ni 30, yang basikal tu 40, yang kecil sikit 20. Standard lah, 20 minit setengah jam tu standard lah, kan. Cuma aku pergi time petang, dia dah nak macam nak hujan sikit lah kan. Okay, tak apa guys. So yang penting kita nak cari kita punya kuih teteng kejap lagi. So itu dia guys. Depan tu Aman Central. Tempat Aman Central ni Alostar, itulah dia punya, dia punya tempat dia lah. Oh, kat sini ada jugalah gerai-gerai. Ada Moti. Oh, salah sini lah. Okay guys, so kebetulan aku datang hari ni ada camp, bukan macam belia, event belia dan sukan lah kot. Nama dia Drop Zone Menara Alostar. So yang tadi kita nampak tu, dia orang tengah ada macam event lah tu, ada kemah kan, ada orang menjaga kan. So aku tak tahu kalau kata bukan hari event dia meriah macam ni, aku tak pastilah. Sebab ni ada event kan, so mungkin meriah lah, macam-macam orang ada kan. Okay guys, aku rasa sebenarnya korang boleh naik juga tau Menara Alostar ni, boleh naik. Dulu aku rasa kalau bulan puasa dia ada buat buffet kat atas ni. Aku tak tahu dia buat lagi tu, aku tak pastilah. And so dekat keliling ni ada kedai-kedai minum apa semua. So ni. Kan. Nampak kopok leko kat yang aku cari. Sebab aku lapar sangat guys.
sebelum nak pergi Cikgu Jatun, kau dah terlampau lapar dengan kedai-kedai gerai kat luar ni kan. So dia sebenarnya, aku nampak Kopok Leko ni yang buatkan dia tertarik sebab dia punya susunan tu macam-macam ada kan. So, kita try satu guys. Tu dia. Manis. Okay guys, jom kita cek kita punya kuih tatu. Let's go guys. Kalau siapa nak datang kat sini, boleh datang buat anak-anak dekat depan Amal Central guys. Let's go. Alright guys, wasap. Sekarang ni Mikasan ada dekat Taman Nuri, dekat Alostar ni. Kita dah sampai dekat kedai dia ni. Nama kedai dia ni aku tak pastilah guys, tapi dia kuih tiaw sup Taman Nuri. Kalau kau tengok belakang aku ni, ada simpan 4 tu kan. Simpan 4 depan sana tu, simpan 4 yang ada giant tu kan. So dekat sini lah kedai dia guys. So kita nak try dia punya kuih tiaw teng. Let's go guys. Okay guys, so sekarang ni Mikasan berada dekat Taman Nuri, Alostar. Saya dapat info dulu, kedai akak ni dulu dekat dalam taman perumahan Taman Nuri tu. Dia ada dia punya orang kata gerai lah. Tapi sudah berapa tahun tu aku tak pasti dia pindah dekat sini. Yang simpan 4 ni tak pasti bila dia pindah kat sini. Kalau yang special kedai ni, dia punya kuih tiaw teng dia lah, ataupun dia punya sup teng dia kan. Kalau korang orang-orang bukan orang Kedah, orang utara ni tak tahu teng tu apa kan. Kuih tiaw teng ataupun sup teng ni yang kuah dia hitam macam ni guys. Macam ni. Ni kuah dia. Nampak. Dia ada serbuk, aku tak pasti serbuk apa, dengan kuah hitam dia. Dan dia punya ni lah, dia punya bahan-bahan nak tambah lah, gula, garam, perasa semua. Okay, so hari ni aku makan kuih tiaw teng yang kata siapa orang Taman Nuri Alostar ni memang tahulah kedai ni kan. Dekat Simpan 4 daripada yang apa jalan besar tu, apa dulu Giant. So masuk traffic light tu, daripada tol tu masuk kiri straight sampai sini. So guys, kita nak try review guys ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa sup dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Aku tak tahu resepi teng ni apa yang buatkan dia sup dia warna hitam. Tapi dia sedap baik. Dia rasa masam-masam pedas. Tak tahulah, resepi teng ni aku kena Google lah. Kalau kata bihun sup, kita tahu sup kan. Kalau bihun kari, kita tahu kari. Bandung kita tahu. Teng ni aku tak tahu, kuah hitam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia dalam ni, kalau kita order, dia adalah macam kuetiau, bihun, mi kan. Tapi special dia kita ambil kuetiau teng lah. Dia ada ayam, lepas tu dia ada berbola, dia ada juga ni fish cake, kan. Okay, kita nak letak ni gula, tak gula sikit. Bagi manis. Kita letak cili sikit. Barulah. Kau tengok guys. Nampak padu tak padu. Bismillah, dengan ayam eh. So siapa orang Taman Nuri Alostar tahulah kedai ni. Kalau tengok ramai orang petang-petang. Kalau dah orang kata dah tak tahu nak makan apa, dia akan datang sini lah.
Tapi dia ada juga macam-macam menu lain kan. Kalau kat belakang tu ada nasi campur, nasi laut. Kedai akak ni juga ada kerabu Maggi, ada goreng-goreng juga, nasi goreng, mi goreng. Tapi special dia, dia punya kuih tauteng lah. Kuah dia agak manis dia, tak pedas sangat. Memang sedap. Memang sedap, Bek. Macam aku cakapkan tadi, memang padu, Bek. Padu. Okey. Aku dengar juga, dia ada satu lagi kuih tauteng dekat bawah jambatan depan ni. Kalau ada Petronas, sebelah kanan kan, depan tu ada jambatan. Bawah tu ada satu lagi. Tapi tak pastilah. Buka lagi ke tak kedai tu. Tapi kuih tauteng ni memang dia rasa pedas-pedas, manis, masam macam tu lah. Tapi kalau nak cari dekat tempat lain, jarang dia jumpa. Macam belah-belah Ipoh, belah-belah KL jarang. Yang dulu selalu aku jumpa belah utara lah. Macam Kedah kan, Langkawi, Penang pun mungkin ada kot. Aku ada. Overall sedap lah guys. Kalau siapa yang teringin boleh datang guys. Nanti aku bagi alamat ataupun boleh Google. Dan yang bestnya portion dia pun agak besar dan harga dia pun agak berpuas hati lah. Aku ada order Maggi, kerabu Maggi. Kita tunggu sekejap. Thank you.
macam petang kadang-kadang kita makan laksa kan. Ha, so makan tapi nasi lauk pun ada kalau tak nak datang tengah hari kan. Okey. So guys, itu dia Mikasan pada minggu ni. Kita berada di apa orang kata sekitar Alostar, kita jalan-jalan, makan, minum petang. Kita dah try kuetiau teng. Dia ada juga bihun, dia ada ni. Lepas tu kita dah try kerabu Maggi, dia pun sedap. Siapa nak datang, korang boleh terus pergi ke Taman Nuri Alostar dekat dengan Giant Simpang 4 besar tu, masuk kiri straight sampai kat sini. Korang boleh nampak Simpang 4, kedai dia dekat belakang kanan. Okay guys, so so guys, kalau ada apa-apa cadangan, kita komen-komen dekat ruangan komen. Kita jumpa lagi untuk next episode guys. Terima kasih. Gerak lu, Papi Raja. Assalamualaikum guys.